praktis dan akhirnya bisa membukukan catatan waktu tercepat 1 menit 14.643. Oke, Bang Ardin, kita persilakan. Kami mohon kesediaannya Bapak Bedia Saputra, owner dari Sulawesi Tengah, untuk bisa ke depan barangkali untuk menyerahkan bonus setelah meraih predikat sebagai the best time. Inilah Bapak Bedia Saputra, founder dari Sulawesi Kapres Indonesia, akan menyerahkan bonus yang sangat luar biasa kepada Gian Dwi Saputra asal Sulawesi Tengah, Bang Adin. Gian Dwi Saputra adalah peraih best qualifying pembalap yang turun bersama 79 Restek Pony Racing Team, akan diserahkan langsung ataupun 3 juta rupiah dan diserahkan langsung oleh pihak Raja Air Manajemen atau Bang Bedia Saputra. Dwi Saputra balap dengan nomor star 68 Rumbanggawan 58 dari Prodrow atau grid posisi terdepan, silakan. Terima kasih Bapak Bedia Saputra dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kevin Perisaro dari Sultan Tenaro. Tolak perhatian untuk semua peserta. Ini sudah babak final. Ya. Peringkat 1 sampai dengan 5 langsung podium. Ya. Peringkat 1 sampai dengan 5 langsung podium di samping panggung ini. Yang lain langsung masuk daerah waiting zone, kembali ke peringkat masing-masing. Ya. Ini jumlah putaran ada 10 lap. Putar setelah engine on, semua krunya langsung masuk ke dalam. Kedoknya semua langsung diarahkan masuk ke dalam. Persiapan untuk Gorontalo. Dan kalau perhatikan langsung, kalau jarak ada yang besar, ya. Oke, engine on. Kita akan lihat bagaimana keseluruhan daripada pembalap-pembalap yang akan tampil di perjalanan babak final. Akan ditebus banyak 10 pembalap. Kau sekerasi yo babak final. Memasuk area di situ juga beberapa kali pada di mana Rupanya mempersiapkan refleks bagi para pembalap ini kelas STR 72 track 116 standar kompis terbuka. Ya, langsung saja akan terjadi restart pada ukuran perlombaan berkat kebiasaan merah. Jadi refleks. Ya, perlu saya sampaikan kepada seluruh Yo,
Ya, kita saksikan tempat terjadi crash beberapa pembalap di lap awal ini. Sekarang kita melihat bagaimana pertarungan di lap Ada apa dengan Edi Yudi? Ajo datang. Ya, kedua sehingga kali ini Yudi harus terjun ke bawah. Ini merupakan kesalahan buat lawan yang awal dan tiga Muhammad Sudra Bintra Fajar. Kedua pembalap Nasrul beradu kekuatan membuka mencari celah di antara pembalap-pembalap yang berada di Fajar. Dan kali ini saudara kita saksikan saat ini Muhammad Rizki awal sudah mulai membangun kekuatan terpisah tetap bersaing untuk terbaiknya di sekolah-sekolah Muhammad Ibra Duit yang banyak berada pada posisi 3. Kita lihat saudara-saudara, kali ini sudah masuk ada sektor pro-winner ketiga pembalap ini untuk memperbutkan posisi yang kedua antara Muhammad Rizki awal, Ibra Duit yang banyak, dan M. Yudi. Sementara pemimpin barisan terdepan namanya tidak tertandingi dan tidak tergoyahkan. Semakin jauh jarak mereka ada Muhammad kita lihat saudara-saudara antara Afri, 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 Afri,
Halo, posisi kita terbuka
tangan Anda untuk Gian Sanremo. Gian Sanremo. Ya, terakhir runner up ada Muhammad Rizkiawan dan Gian Sanremo Rizkiawan. Kita lihat Pak Adik, para putra kursi keempat dari tiga pembalap. Hasil asal. Luar biasa. Siapa yang berada pada posisi kelima Pak Adik? Asal. Ya, luar biasa tadi Bang Adit, kita saksikan bagaimana keseruan para pembalap yang lainnya bisa menang menjadi juara di STR 7 BMX 2 116 cc standar untuk kategori nomor terbuka, dan akhirnya 5 pembalap terbaik Indonesia berhak menempati posisi podium tertinggi. Untuk para juara kita mempanggil untuk juara kelima. Pada posisi kelima ada pembalap asal Sulawesi Tengah dari FKJ Brother Orange buat yang dibotor dari Sisi Palopo. Ya, dipercepat dengan pertama dan selanjutnya untuk juara keempat tidak oleh Afil Asa. Silakan naik podium. Mana juara keempat tadi? Rian langsung naik. Kemudian kita panggil ini dari Afil. Kedua adalah pembalap dari tim Adam FKJ Brother, yaitu Muhammad Rizky Awal. Ayo disiapkan Egi. Rizky Awal, tolong dipercepat. Ayo silakan Egi. Oke, Egi dipercepat. Mana Gibran? Gibran. Tolong Gibran cepat. Iya. Dan yang meraih peringkat juara pertama, balap yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah dari tim 79 Restek Bode Racing Team adalah Gian Dwi Saputra. Itulah para pembalap kita. Inilah juara kelima kita, Bang Adit, ada Rian Pratama. Iya, Rian Pratama, luar biasa, perjuangannya begitu hebat. Iya, pembalap Sulawesi Tengah juga membuat Anda total, tentunya kesabaran Anda membuatkan hasil yang begitu hebat. Aduh, dari pada posisi yang kelima. Yes, dan juara keempat di oleh Afil Asra dan juara ketiga ada Muhammad Gibran di Fajar. Kemudian peringkat kedua inilah dia si ganteng Muhammad Rizkiawan. Topinya Egi diharapkan ke depan Egi biar topinya lebih cakep ya. Balap dia topinya ke depan. Diatur adik-adik Abrela bisa kiri kanan. Bapak media di tengah Pak. Bapak media di tengah Pak. Oke.